Jadi awal kronologisnya saya menerima laporan dari masyarakat sekitar jam 3 sore bahwa ada warga yang meninggal di rumah dengan dugaan-dugaan. Akhirnya kami koordinasi dengan Polres dan tim Polres pun cepat merapat ke lokasi ke TKP untuk memeriksa kondisi jenazah yang ada di dalam kamar tersebut. Untuk nama korban, namanya Bapak Asli, umurnya sekitar 55 tahun. Beralamat di Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, RT 1 RW 3. Kondisi korban saat ditemukan? Kondisinya... posisinya sudah meninggal ya. Posisi sudah terlentang dan kami hanya melakukan pengecekan awal berikut mengamankan lokasi. Untuk selebihnya, penanganan kasus ini akan ditangani oleh Polres Cirebon. Kecurigaannya ada luka di mana, Dan? Ada beberapa luka di leher. Di sini yang tepatnya di leher sini ada beberapa bekas luka-luka. Namun demikian mungkin dari pihak Polres nanti ataupun Polres ini akan menyampaikan sebab atau penyebab.